Sejak 600 tahun silam, Kesultanan Aceh dan Turki Utsmani sudah mempunyai hubungan dalam bidang militer, perdagangan, budaya, dan keagamaan. Untuk masa mendatang, kita akan merajut kembali hubungan itu dengan lebih erat, kata Gubernur Aceh dalam forum Duta Besar di Studio TVRI di Jakarta, Jumat 2 Maret 2018. Forum Duta Besar merupakan program spesial di TVRI yang menggali hubungan bilateral dengan negara-negara sahabat yang dibangun sejak masa dulu. Duta Besar Turki, Mehmet Kadri Sander Gurbus, dan Gubernur Aceh Irwan Yusuf menjadi narasumber dalam acara ini. Indonesia is not only Bali. Indonesia is so many beautiful places, including Aceh, which needs to be discovered and developed. So I try to see many of them. Saya kira Indonesia hubungan yang antara Turki dan Aceh tadi sudah berlangsung 50 tahun dan sekarang saya request kepada Turki untuk membuat hubungan Turki Indonesia bil khusus Aceh karena kita belum punya banyak sejarah dan sekarang ada beberapa perusahaan dari Turki yang sudah mulai masuk ke Aceh. Jadi untuk mengembangkan wilayah Aceh sendiri. Selain berbicara tentang hubungan masa lalu, pada forum ini juga dibahas tentang rencana hubungan di masa kini dan akan datang. Lebih lanjut, Irwandi mengatakan, ada dua perusahaan energi asal Turki yang akan melakukan investasi di Aceh, yaitu Hitai yang akan menggarap geotermal dan AXA yang akan membangun pembangkit listrik tenaga gas di Lok Semawe. Ali Mudakir, Direktur Operasi Pertamina PGE, mengatakan Indonesia memiliki potensi geotermal terbesar di dunia. Salah satunya adalah di Aceh. Ada 5 titik lokasi geotermal yang sangat berpotensi di Aceh. Yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik. Tentunya ini sumber daya energi yang sangat luar biasa untuk dikembangkan. Dan khusus di Aceh, paling tidak ada 5 prospek geotermal yang bisa dikembangkan dan kita juga masuk salah satu yang mengincar satu wilayah geotermal yang ada di Aceh dan tentunya kami ya, dari Pertamina sebagai salah satu perusahaan negara yang bergerak di bidang geotermal tentu juga ada proyek untuk mengembangkan potensi geotermal di wilayah Aceh dan kami sudah bekerja sama dengan perusahaan daerah atau pemerintah Aceh untuk mengembangkan salah satu wilayah geothermal yaitu di Selawah dan kita sudah membentuk joint venture company dengan pemerintah Aceh untuk tahun ini kita akan sudah mulai eksplorasi dan mudah-mudahan di tahun 2019 kita sudah akan melakukan pengeboran untuk membuktikan potensi geothermal yang ada di wilayah. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Mehmet Kadri, mengatakan selain melakukan kerjasama dalam bidang energi, pihaknya juga akan membuka peluang dalam bidang pendidikan, serta akan membuka peluang kerjasama untuk mengembangkan industri pariwisata. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Mulyadi Nurdin yang hadir mendampingi Gubernur Irwandi Yusuf dalam kegiatan tersebut mengatakan program acara forum Duta Besar ini sangat efektif untuk memperkuat hubungan bilateral antara Turki dan Aceh, serta dapat membuka peluang investasi dari berbagai sektor, mengingat kondisi Aceh saat ini sudah sangat aman. Pertemuan ini luar biasa karena mempertemukan Gubernur Aceh dengan Duta Besar Turki, yang mana kedua pemimpin ini sudah pernah bertemu sebelumnya. Nah, Pak Gubernur, Aceh memiliki tempat spesial di hati Duta Besar Turki sudah pernah. Sebenarnya seberapa dekat dan sudah beberapa perusahaan Turki yang invest di Aceh. Jadi di sini kesempatan untuk mempromosikan Aceh juga ke dunia internasional melalui televisi.